kisah cinta yang dibawakan oleh Nu Intan kalau tidak salah. Dan izinkanlah saya menyampaikan epilog yang mewakili perjuangan dari seorang encik sampai dia mendapatkan seorang yang bernama Intan. Kalau lihat TKP tadi, jalannya bagus, pohon-pohonnya teduh, itu pasti TKP-nya Satar Mese. Kalau TKP kami di Lambaleda, itu lain lagi, Pak. Jalannya mbore. Kita jalan oto lewat sensus masuk. Jadi nganceng oleh saku kolesa sensus tersisa sampai saat ini di saku. Coba cek di anak Wina itu. Ya. Dan itulah. Saya ingin menggambarkan mungkin musik sedikit mengiringi kisah perjuangan dari seorang encik. Anu etamai arus dakuhai wa'u, etamai wangka dakuhai bara, etamai mano dakuhai lako, etamai lambaleda dakuhai elang, ce nunur dakudumpunu, ce satermese dakutanjeng gere. Anu demi cintaku padamu, wae naong laku labok, wae wake laku lage, poco nembu laku tembus, rana mese laku keles. Jadi itu eta damid. Anu demi cintaku padamu, buru warat eta ranaka laku taang, borgolo namparnos onekin aku ocok, usang eta golo lusang, saya masih kuat. Leok laku kebegego, toy encok. Notos nus eta ulumbu, harapanku tidak akan pernah pupus. Dolong lebolo eta golo lobos, sampai cewai lolong, aku masih lolos. Ya. Dan eme bao hyoga, manga runinga piaran di tebewa ngota diencik leor la acuk sina wae mau, saya tidak pernah takut ya. Jadi itulah kisah perjuangan dari seorang encik yang hingga saat ini kami semua yang hadir di sini bukan undangan kesa agu betadaku, kami adalah saksi. Mose kain kilo meu tuaha, mose tama tama nang te dengle, mose kain kilo meu tuaha, mose tama tama nang te dengle, e memanga toy rapak bantang oneka eng sama, neka palak peang salang neka gelang kita tetiwai, uwa eng bulang langkas koe haeng tala, neka behas neho kena, eme moncok rotos neka koe hemong, asekae atatoe di lompong. Ya, mungkin terakhir ini emea kita istakut di ekonomi zaman go amang aku inang. Jadi ya, ini kaya mau ngasih kaya. No, kita tatu di mga lompong. Terima kasih mewakili anak Wina. Kalau ada kekurangan, jangan salahkan saya sendiri karena saya diutus oleh anak Wina. Ya, salahkan mereka semua juga. Terima kasih sekali lagi Profesiat dan kepada kita semua, selamat menikmati hidangan.